masa depan nan cerah di hari esok. Bergerak, berpacu, laksana obor pemicu semangat. Wahai tunas muda cikal, praja muda karang. Sudahlah masa depan terletak di pundak. Jangan surutkan langkah kaki. Gali potensi, tunjukkan prestasimu. Dimohon kepada Bapak Arief Susanto, MPD, untuk menyerahkan keris pusaka. Dan didampingi Komandan Kodim. Sandi Abdallah, Insinyur Soekarno, dan Ibu Fatmawati. Wahai insan cikal muda, kini kau berbekal Satya Pramuka yang telah kau ucapkan. Satya Bakti Ambalan Sejati, serta Dharma Pramuka yang selalu kau junjung. Enggan bilang sebelum terkena, engkau akan terus menatap masa depan sebagai patriot bangsa. Enggan mati sebelum berakhir. Wahai insan muda dan tegar, di setiap langkahmu terpancar semangat yang tak pernah pudar. Penuh menetes membasahi tubuhmu, menunjukkan sikap pantang menyerah. Tangguh, teguh dalam pendirian dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Merah putih kan selalu berkibar di dada. Persada Nusantara, harga yang mutlak bagi dirimu. Wahai praja muda yang setia, tindakanmu tidak mungkin selalu membawa kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tidak akan ada tanpa tindakan yang nyata dari dirimu. Lebih baik mati dengan terhormat
daripada hidup dengan nista. Berpikirlah dengan akal sehatmu, wahai pemuda. Bersikaplah tenang dalam menghadapi masalah. Tekadku adalah pengabdian terbaik. Itulah kunci kemenangan. Wahai mentari, tak sanggup lagi menepati janjinya. Namun kesetiaan yang diberikan selalu mewarnai bumi Nusantara. Junjung tinggi dharmamu, Trisatya sebagai janji. Insinyur Soekarno dan Fatmawati adalah ambalan. Dharmaku sakti adalah bakti satyaku. Budi satyaku udharmaka, dharmaku kubaktika. Ikhlas bakti berbudi bawa laksana. Demikian data ambalan kami sampaikan Pak Budi Arabus. Mohon untuk kembali ke mimbar kehormatan. Beri aplaus untuk adik-adik kita semuanya.